Perkenalkan, nama saya Danang Pamungkas. Saya penari dan koreografer asal Solo. Jadi basic saya itu tradisi, kemudian saya mengenal di dunia kontemporer. Ya, saat ini saya mengembangkan antara tradisi dan kontemporer. Jadi menyatukan antara esensi dari tradisi tersebut, dari geraknya, dari kekayaan ragam geraknya dengan gerak-gerak di modern dance. Karena saya suka berkreasi juga, saya satu yang mengutak-utik itu, jadi ya kenapa enggak, jadi saya mulai mengenal, mempelajari gerak tarian yang lain dari genre yang tradisi, kemudian mengenal tentang ballet, tentang sedikit improvisasi modern dance seperti itu. Jadi menyatukan itu menjadi karya, menjadi suatu tempat untuk mengekspresikan ide-ide saya. Berusaha untuk selalu menghargai, jadi apapun yang saya lihat itu, ya saya selalu apresiasi. Apresiasi dengan kerja mereka, dengan karya tersebut. Minta itu karena setiap generasi berbeda, entah itu karya yang masih kuliah itu, kualitas karyanya juga berbeda, tapi saya juga selalu hormat dengan mereka, dengan selalu bangga dengan mereka. Kemudian karya yang bagus-bagus itu juga saya, jadi saya selalu berusaha untuk menghormati. Apresiasi ya, ya. Gak ada karya yang jelek, gak ada. Bagi saya semuanya bagus. Bagus, iya, karena saya sendiri, saya koreografer, saya pernah menata tari yang melewati perjalanan itu dengan misalnya kita membuat karya cuma 3 menit, itu tidak dibuat dalam satu malam, itu kita ada latihan mungkin selama berminggu-minggu, selama berbulan-bulan untuk 3 menit. Nah itu perjuangan itu yang penting bagi saya, bukan hasil waktu nonton pentas seperti apa hasilnya. Mungkin kemampuan pada penarian kurang bagus, mungkin koreografernya mungkin bukan punya pengalaman yang belum begitu bagus, tapi mereka kerja mereka itu yang membutuhkan pemikiran, membutuhkan keringat untuk berjam-jam untuk latihan. Nah itu yang harus saya apresiasi. Saya selalu ingat kata Lim Hua Min. Jadi saya dulu pernah kerja di Taiwan sebagai penari profesional di sana, untuk kerja di dance company di sana. Itu dia bilang ke kita, artinya ke semua penari yang di company tersebut, kembali ke basicmu, di mana kamu berada, di mana kamu belajar menari, belajar untuk bergerak itu. Di situ kamu akan tahu kamu menghadap kemana, kamu berdiri dengan bagaimana, dan kemudian kamu akan pergi kemana. Jadi kembali ke basicnya. Entah itu ada yang basicnya tradisi atau basicnya ballet, modern dan semuanya. Sebagai seorang seniman itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena sadar atau tidak sadar, satu karya itu tercipta itu atas tidak hanya saya sebagai koreografer, sebagai pengkarya. Di situ ada lighting designer, di situ ada penari, di situ yang penari itu tidak hanya sebagai penari, tapi dia juga kreator. Nah, selain itu ada dramaturgi yang juga orang lain yang bisa kita undang, kemudian terus ada lagi misalkan ada koreografer lain yang kita undang untuk bekerja sama di situ. Nah itu sudah, saya kira pandemi, tidak pandemi atau setelah pandemi itu sama saja, kita tetap berkolaborasi. Saya, basic saya tradisi, emang kekuatan saya di tradisi. Saya emang hati saya, cinta saya di tradisi, karena tradisi Jawa yang tempat saya lahir, tempat saya mengenal apakah itu seni, apakah itu seni tari itu seperti apa. Kemudian saya punya keberuntungan bahwa saya bisa bekerja, mengenal atau bekerja dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kemampuan, yang mereka dengan senang berbagi ilmu dengan saya tentang itu, tentang modern dance, tentang ilmu koreografi. Nah, di situ saat ini saya mengembangkan Tai Chi, kemudian mengembangkan ilmu Tai Chi, kemudian tradisi, kemudian tari modern menjadi satu kekuatan, menjadi wadah, menjadi tolak untuk membuat karya. Ini semakin eksis, kemudian terus menjadikan membantu kehidupan seniman itu sendiri. Dia bisa, kita bisa hidup dengan baik, dengan penghasilan yang baik, dengan berkesenian. Ya, kembali ke basicmu, jadi kamu akan tahu di mana kamu berada sekarang dan kemana kamu akan pergi. Inspirasi karya itu, saya yakin semua orang seniman-seniman itu
berpendapat dengan saya kan, untuk mendapatkan inspirasi dari buku, dari lukisan, dari obrolan saat ini saya dengan Anda, kemudian dari memori, dari pengalaman, banyak sekali saya sendiri mengambil dari itu, dari obrolan saya dengan teman-teman, kemudian saya perjalanan saya ketemu dengan masyarakat luas.